Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Madam Rose. Kita berjumpa lagi pada untuk video pada kali ini. Kita akan tengok perbezaan di antara perubahan dalam kuantiti ditawar dengan perubahan dalam penawaran. Sebagaimana yang kita belajar sebelum ni, kita tahu bahawa penawaran itu dipengaruhi oleh dua kategori, iaitu yang pertama disebabkan oleh perubahan dalam harga barang itu sendiri, yang ini akan melibatkan perubahan dalam kuantiti yang ditawar. Manakala perubahan dalam faktor-faktor lain yang akan menyebabkan perubahan dalam penawaran. Okey, sekarang kita tengok perbezaan dari segi perubahan kuantiti ditawar dan perubahan dalam penawaran berdasarkan kilo. Okay, perubahan kuantiti ditawar melibatkan kenaikan ataupun penurunan kuantiti barang yang ditawar disebabkan oleh perubahan tingkat harga barang itu sendiri dengan andaian faktor-faktor lain tidak berubah. Okay, jadi bila harga barang itu sendiri saja yang berubah, dia akan melibatkan pergerakan titik di sepanjang kelok penawaran yang sama. Okay, sekarang kita tengok dari segi kelok. Okay, dari segi kelok. Okay, garis harga dalam RM dan garis kuantiti dalam unit. Okay, harga barang itu sendiri yang berubah. So, jadi kat sini harga X dengan kuantiti X. Dan kelok penawaran adalah bentuknya mencerun ke atas dari kiri ke kanan, yang menunjukkan hubungan langsung antara harga X dengan kuantiti X. Okay, jadi kita andaikan dia punya harga asal adalah pada P kosong. Okay, pada P kosong, harga X asal pada P kosong dan kuantitinya adalah Q kosong. Okay, jika harga barang X meningkat di pasaran, okay, pergerakan harganya meningkat senaik ke atas daripada P kosong ke P dua. Okay, jadi kita tengok apa kesan kepada kuantiti yang ditawar. Harga P2, kita tarik garis harga. Kita tarik garis harga. Okey, sampai sentuh kelok penawaran. Dan kita tarik ke bawah untuk dapatkan kuantiti ditawar. Kuantiti ditawar telah meningkat kepada Q2. Kita telah P0, Q0 ni titik A. P2, Q2 ni titik B. Okey, jadi bila harga meningkat P0 ke P2, kuantiti ditawar akan meningkat daripada Q0 ke Q2. Pergerakannya adalah daripada A ke B. Okey, kita andaikan pula harganya jatuh daripada P0 ke P1. So, apa kesan kepada kuantiti yang ditawar? Kita tarik garis harga sampai sentuh kelok penawaran dan tarik ke bawah untuk cari dia punya kuantiti. Kuantiti ditawarnya telah berkurang daripada Q0 ke Q1. Okay, harga jatuh P0 ke P1, kuantiti ditawar akan jatuh Q0 ke Q1. Okay, daripada rajah ini, pergerakan apabila harga jatuh berlaku daripada A ke C. A ke C. Okay, jadi, harga naik, harga X naik, kuantiti ditawar untuk X akan naik. Pergerakannya adalah A ke B, iaitu kuantiti ditawar meningkat. Jadi yang ini kita sebut sebagai pengembangan penawaran. Okey, kalau permintaan yang kita belajar hari itu, kalau kuantiti diminta meningkat, kita panggil sebagai pengembangan permintaan. Nah, kalau penawaran ni, kuantiti ditawar yang meningkat, maka kita katakan pengembangan penawaran. So, dia punya kawasannya adalah di sini. A ke B, pengembangan penawaran. Kuantiti ditawar meningkat Q0 ke Q2. Okey. Seterusnya, jika harga jatuh, PX jatuh akan menyebabkan kuantiti ditawar untuk X akan jatuh. Kan? Pergerakannya adalah daripada A ke C. Okey, A ke C, harga jatuh P0 ke P1, kuantiti ditawar akan jatuh Q0 ke Q1. Pergerakan A ke C di sepanjang kelok penawaran yang sama. Kuantiti ditawarnya berkurang, kita katakan sebagai penguncupan
penawaran. Okey, kawasannya adalah pergerakan A ke C. Okey, itu untuk perubahan kuantiti ditawar. Okey, perubahan penawaran ini menunjukkan kenaikan ataupun penurunan kuantiti barang yang ditawar disebabkan oleh perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran. Okey, selain daripada tingkat harga barang itu sendiri. Okey, maksudnya kat sini faktor-faktor lain seperti kita kos pengeluaran, tingkat teknologi ataupun bilangan pengeluar ataupun lain-lain berubah. Sedangkan harga barang itu sendiri adalah tetap. Okey, jadi untuk perubahan penawaran ia akan melibatkan peralihan keluk penawaran sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Okey, jadi untuk perubahan penawaran ni secara keluknya, okey, kita lakarkan keluk. Okey. Okey, yang ini harga dalam RM dan yang ini adalah kuantiti dalam unit. Okey, harga barang X dan kuantiti barang X. Keluk penawaran bentuknya adalah mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Ini keluk penawaran. Okey, cerun ke atas dari kiri ke kanan yang menunjukkan hubungan langsung antara harga dan kuantiti ditawar barang tersebut. Okey, jadi katalah kita andaikan harga barang tersebut adalah yang asalnya adalah P kosong dan kuantitinya adalah Q kosong. Dan harga barang X ni tidak berubah, tetap di P kosong. Okey, sekarang kita andaikan faktor lain yang berubah. Contoh katalah yang pertama kita andaikan tingkat teknologi makin bertambah ataupun semakin maju. Okey, jadi ini menyebabkan produktiviti pengeluaran akan meningkat, seterusnya pengeluaran atau penawaran akan bertambah walaupun harga barang tersebut tidak berubah. Okey, pertambahan dalam penawaran ini akan ditunjukkan oleh peralihan keluk penawaran ke kanan daripada S ke S1. Okey, apa kesan dia? So, kita tengok harga pada harga P kosong apabila penawaran bertambah. So, kita garis harga kita tarik sampai sentuh keluk penawaran yang baru dan kita tengok dia punya kuantiti penawarannya telah bertambah daripada Q kosong ke Q1. Harga tidak berubah, masih lagi di P kosong, tapi kuantiti penawaran dia berubah disebabkan berlakunya pertambahan dalam penawaran. Okey. Yang kedua, kita tengok jika tingkat teknologi makin usang. Okey, dia gunakan tingkat teknologi yang lama. Jadi walaupun harga barang tersebut tidak berubah, penawaran dia akan berkurang sebab tingkat teknologi yang usang ini akan menyebabkan produktiviti semakin menurun dan penawaran akan semakin berkurang. So, keluk penawaran akan beralih ke kiri daripada S ke S2, alih ke kiri. So, apa kesan dia? Kita tengok. Pada tingkat harga P kosong ni disebabkan oleh peralihan ke kiri keluk penawaran. Okay, kita tengok kuantiti permintaannya dah berkurang daripada Q kosong ke Q2. Okay, jadi peralihan ke kanan. Okay, peralihan ke kanan kuantitinya bertambah, kita kenali sebagai pertambahan penawaran. Okay, kalau peralihan ke kiri kuantiti penawarannya berkurang, kita panggil sebagai pengurangan penawaran. Okey. So itu perubahan dalam penawaran. Okey, itu saja untuk video pada kali ini. So jangan lupa untuk like, subscribe dan share
channel Madam Rose, dan kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Okay, terima kasih dan jumpa lagi. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Madam Rose. Kita berjumpa lagi pada untuk video pada kali ini. Kita akan tengok perbezaan di antara perubahan dalam kuantiti ditawar dengan perubahan dalam penawaran. Sebagaimana yang kita belajar sebelum ni, kita tahu bahawa penawaran itu dipengaruhi oleh dua kategori, iaitu yang pertama disebabkan oleh perubahan dalam harga barang itu sendiri, yang ini akan melibatkan perubahan dalam kuantiti yang ditawar. Manakala perubahan dalam faktor-faktor lain, ia akan menyebabkan perubahan dalam penawaran. Okey, sekarang kita tengok perbezaan dari segi perubahan kuantiti ditawar dan perubahan dalam penawaran berdasarkan kilogram. Okey, perubahan kuantiti ditawar melibatkan kenaikan ataupun penurunan kuantiti barang yang ditawar disebabkan oleh perubahan tingkat harga barang itu sendiri dengan andaian faktor-faktor lain tidak berubah. Okey, jadi bila harga barang itu sendiri saja yang berubah, dia akan melibatkan pergerakan titik di sepanjang kelok penawaran yang sama. Okey, sekarang kita tengok dari segi kelok. Okey, dari segi kelok. Okey, garis harga dalam RM dan garis kuantiti dalam unit. Okey, harga barang itu sendiri yang berubah. So, jadi kat sini harga X dengan kuantiti X. Dan kelok penawaran adalah bentuknya mencerun ke atas dari kiri ke kanan, yang menunjukkan hubungan langsung antara harga X dengan kuantiti X. Okey, jadi kita andaikan dia punya harga asal adalah pada P kosong. Okey, pada P kosong, harga X asal pada P kosong dan kuantitinya adalah Q kosong. Okey, jika harga barang X meningkat di pasaran, okey, pergerakan harganya meningkat senaik ke atas daripada P kosong ke P dua. Okey, jadi kita tengok apa kesan kepada kuantiti yang ditawar. Harga P dua, kita tarik garis harga. Kita tarik garis harga, okey, sampai sentuh kelok penawaran. Dan kita tarik ke bawah untuk dapatkan kuantiti ditawar. Kuantiti ditawar telah meningkat kepada Q2. Kita telah P0, Q0 ni titik A, P2, Q2 ni titik B. Okey, jadi bila harga meningkat P0 ke P2, kuantiti ditawar akan meningkat daripada Q0 ke Q2. Pergerakannya adalah daripada A ke B. Okey, kita andaikan pula harganya jatuh daripada P0 ke P1. So, apa kesan kepada kuantiti yang ditawar? Kita tarik garis harga sampai sentuh kelok penawaran dan tarik ke bawah untuk cari dia punya kuantiti. Kuantitinya telah, kuantiti ditawarnya telah berkurang daripada Q0 ke Q1. Okey, harga jatuh P0 ke P1, kuantiti ditawar akan jatuh Q0 ke Q1. Okey, daripada rajah ini, pergerakan apabila harga jatuh berlaku daripada A ke C. A ke C. Okey, jadi harga naik, harga X naik, kuantiti ditawar untuk X akan naik. Pergerakannya adalah A ke B, iaitu kuantiti ditawar meningkat. Jadi yang ini kita sebut sebagai pengembangan penawaran. Okey, kalau permintaan yang kita belajar hari itu, kalau kuantiti diminta meningkat, kita panggil sebagai pengembangan permintaan. Nah, kalau penawaran ni, kuantiti ditawar yang meningkat, maka kita katakan pengembangan penawaran. So, dia punya kawasannya adalah di sini. A ke B, pengembangan penawaran. Kuantiti ditawar meningkat Q0 ke Q2. Okey, seterusnya, jika harga jatuh, PX jatuh, akan menyebabkan kuantiti ditawar untuk X akan jatuh. Kan? Pergerakannya adalah daripada A ke C. Okey, A ke C,
harga jatuh P0 ke P1, kuantiti ditawar akan jatuh Q0 ke Q1. Pergerakan A ke CD sepanjang kelok penawaran yang sama. Kuantiti ditawarnya berkurang, kita katakan sebagai penguncupan penawaran. Okey, kawasannya adalah pergerakan A ke C. Okey, itu untuk perubahan kuantiti ditawar. Okey, perubahan penawaran ini menunjukkan kenaikan ataupun penurunan kuantiti barang yang ditawar disebabkan oleh perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran. Okay, selain daripada tingkat harga barang itu sendiri. Okay, maksudnya kat sini faktor-faktor lain seperti kita kos pengeluaran, tingkat teknologi ataupun bilangan pengeluar ataupun lain-lain berubah. Sedangkan harga barang itu sendiri adalah tetap. Okey, jadi untuk perubahan penawaran ia akan melibatkan peralihan kelok penawaran sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Okey, jadi untuk perubahan penawaran ni secara keloknya, okey, kita lakarkan kelok. Okey. Okey, yang ini harga dalam RM dan yang ini adalah kuantiti dalam unit. Okey, harga barang X dan kuantiti barang X. Kelok penawaran bentuknya adalah mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Ini kelok penawaran. Okey, cerun ke atas dari kiri ke kanan yang menunjukkan hubungan langsung antara harga dan kuantiti ditawar barang tersebut. Okey, jadi katalah kita andaikan harga barang tersebut adalah yang asalnya adalah P0 dan kuantitinya adalah Q0. Dan harga barang X ni tidak berubah, tetap di P0. Okey, sekarang kita andaikan faktor lain yang berubah. Contoh katalah yang pertama kita andaikan tingkat teknologi makin bertambah ataupun semakin maju. Okey, jadi ini menyebabkan produktiviti pengeluaran akan meningkat, seterusnya pengeluaran atau penawaran akan bertambah walaupun harga barang tersebut tidak berubah. Okey, pertambahan dalam penawaran ini akan ditunjukkan oleh peralihan kelok penawaran ke kanan daripada S ke S1. Okey, apa kesan dia? So, kita tengok harga pada harga P0 apabila penawaran bertambah. So kita garis harga kita tarik sampai sentuh kelok penawaran yang baru dan kita tengok dia punya kuantiti penawarannya telah bertambah daripada Q0 ke Q1. Harga tidak berubah, masih lagi di P0, tapi kuantiti penawaran dia berubah disebabkan berlakunya pertambahan dalam penawaran. Okey. Yang kedua, kita tengok jika tingkat teknologi makin usang. Okey, dia gunakan tingkat teknologi yang lama. Jadi walaupun harga barang tersebut tidak berubah, penawaran dia akan berkurang sebab tingkat teknologi yang usang ini akan menyebabkan produktiviti semakin menurun dan penawaran akan semakin berkurang. So, kelok penawaran akan beralih ke kiri daripada S ke S2, alih ke kiri. So, apa kesan dia? Kita tengok. Pada tingkat harga P0 ni disebabkan oleh peralihan ke kiri kelok penawaran. Okay, kita tengok kuantiti permintaannya dah berkurang daripada Q0 ke Q2. Okay, jadi peralihan ke kanan. Okay, peralihan ke kanan kuantitinya bertambah, kita kenali sebagai pertambahan penawaran. Okay, kalau peralihan ke kiri kuantiti penawarannya berkurang, kita panggil sebagai pengurangan
penalaran. Okey. So itu perubahan dalam penawaran. Okey, itu saja untuk video pada kali ini. So jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel Madam Rose, dan kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Okey, terima kasih dan jumpa lagi. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Madam Rose. Kita berjumpa lagi pada untuk video pada kali ini. Kita akan tengok perbezaan di antara perubahan dalam kuantiti ditawar dengan perubahan dalam penawaran. Sebagaimana yang kita belajar sebelum ni, kita tahu bahawa penawaran itu dipengaruhi oleh dua kategori, iaitu yang pertama disebabkan oleh perubahan dalam harga barang itu sendiri, yang ini akan melibatkan perubahan dalam kuantiti yang ditawar. Manakala perubahan dalam faktor-faktor lain yang akan menyebabkan perubahan dalam penawaran. Okey, sekarang kita tengok perbezaan dari segi perubahan kuantiti ditawar dan perubahan dalam penawaran berdasarkan kilo. Okey, perubahan kuantiti ditawar melibatkan kenaikan ataupun penurunan kuantiti barang yang ditawar disebabkan oleh perubahan tingkat harga barang itu sendiri dengan andaian faktor-faktor lain tidak berubah. Okey, jadi bila harga barang itu sendiri saja yang berubah, dia akan melibatkan pergerakan titik di sepanjang kelop penawaran yang sama. Okey, sekarang kita tengok dari segi kelop. Okey, dari segi kelop. Okey, garis harga dalam RM dan garis kuantiti dalam unit. Okey, harga barang itu sendiri yang berubah. So, jadi kat sini harga X dengan kuantiti X. Dan kelop penawaran adalah bentuknya mencerun ke atas dari kiri ke kanan, yang menunjukkan hubungan langsung antara harga X dengan kuantiti X. Okey, jadi kita andaikan dia punya harga asal adalah pada P kosong. Okey, pada P kosong, harga X asal pada P kosong dan kuantitinya adalah Q kosong. Okey, jika harga barang X meningkat di pasaran, okey, pergerakan harganya meningkat senaik ke atas daripada P kosong ke P dua. Okey, jadi kita tengok apa kesan kepada kuantiti yang ditawar. Harga P dua, kita tarik garis harga. Kita tarik garis harga, okey, sampai sentuh kelop penawaran. Dan kita tarik ke bawah untuk dapatkan kuantiti ditawar. Kuantiti ditawar telah meningkat kepada Q2. Kita telah P0, Q0 ni titik A, P2, Q2 ni titik B. Okey, jadi bila harga meningkat P0 ke P2, kuantiti ditawar akan meningkat daripada Q0 ke Q2. Pergerakannya adalah daripada A ke B. Okey, kita andaikan pula harganya jatuh daripada P0 ke P1. So, apa kesan kepada kuantiti yang ditawar? Kita tarik garis harga sampai sentuh kelop penawaran dan tarik ke bawah untuk cari dia punya kuantiti. Kuantiti ditawarnya telah berkurang daripada Q0 ke Q1. Okey, harga jatuh P0 ke P1, kuantiti ditawar akan jatuh Q0 ke Q1. Okey, daripada rajah ini, pergerakan apabila harga jatuh berlaku daripada A ke C. A ke C. Okey, jadi harga naik, harga X naik, kuantiti ditawar untuk X akan naik. Pergerakannya adalah A ke B, iaitu kuantiti ditawar meningkat. Jadi yang ini kita sebut sebagai pengembangan penawaran. Okey, kalau permintaan yang kita belajar hari itu, kalau kuantiti diminta meningkat, kita panggil sebagai pengembangan permintaan. Nah, kalau penawaran ni, kuantiti ditawar yang meningkat, maka kita katakan pengembangan penawaran. So, dia punya kawasannya adalah di sini. A ke B, pengembangan penawaran. Kuantiti ditawar meningkat Q0 ke Q2. Okey, seterusnya, jika harga jatuh, PX jatuh,
akan menyebabkan kuantiti ditawar untuk X akan jatuh. Kan? Pergerakannya adalah daripada A ke C. Okey, A ke C, harga jatuh P0 ke P1, kuantiti ditawar akan jatuh Q0 ke Q1. Pergerakan A ke C di sepanjang kelok penawaran yang sama. Kuantiti ditawarnya berkurang, kita katakan sebagai penguncupan penawaran. Okey, kawasannya adalah pergerakan A ke C. Okey, itu untuk perubahan kuantiti ditawar. Okey, perubahan penawaran ini menunjukkan kenaikan ataupun penurunan kuantiti barang yang ditawar disebabkan oleh perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran. Okey, selain daripada tingkat harga barang itu sendiri. Okey, maksudnya kat sini faktor-faktor lain seperti kita kos pengeluaran, tingkat teknologi ataupun bilangan pengeluar ataupun lain-lain berubah. Sedangkan harga barang itu sendiri adalah tetap. Okey, jadi untuk perubahan penawaran ia akan melibatkan peralihan kelok penawaran sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Okey, jadi untuk perubahan penawaran ni secara keloknya, okey, kita lakarkan kelok. Okey. Okey, yang ini harga dalam RM dan yang ini adalah kuantiti dalam unit. Okey, harga barang X dan kuantiti barang X. Kelok penawaran bentuknya adalah mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Ini kelok penawaran. Okey, cerun ke atas dari kiri ke kanan yang menunjukkan hubungan langsung antara harga dan kuantiti ditawar barang tersebut. Okey, jadi katalah kita andaikan harga barang tersebut adalah yang asalnya adalah P0 dan kuantitinya adalah Q0. Dan harga barang X ni tidak berubah, tetap di P0. Okey, sekarang kita andaikan faktor lain yang berubah. Contoh katalah yang pertama kita andaikan tingkat teknologi makin bertambah ataupun semakin maju. Okey, jadi ini menyebabkan produktiviti pengeluaran akan meningkat, seterusnya pengeluaran atau penawaran akan bertambah walaupun harga barang tersebut tidak berubah. Okey, pertambahan dalam penawaran ini akan ditunjukkan oleh peralihan kelok penawaran ke kanan daripada S ke S1. Okey, apa kesan dia? So, kita tengok harga pada harga P0 apabila penawaran bertambah. So, kita garis harga kita tarik sampai sentuh kelok penawaran yang baru dan kita tengok dia punya kuantiti penawarannya telah bertambah daripada Q0 ke Q1. Harga tidak berubah, masih lagi di P0, tapi kuantiti penawaran dia berubah disebabkan berlakunya pertambahan dalam penawaran. Okey. Yang kedua, kita tengok jika tingkat teknologi makin usang. Okey, dia gunakan tingkat teknologi yang lama. Jadi walaupun harga barang tersebut tidak berubah, penawaran dia akan berkurang sebab tingkat teknologi yang usang ini akan menyebabkan produktiviti semakin menurun dan penawaran akan semakin berkurang. So, kelok penawaran akan beralih ke kiri daripada S ke S2, alih ke kiri. So, apa kesan dia? Kita tengok. Pada tingkat harga P0 ni disebabkan oleh peralihan ke kiri kelok penawaran. Okay, kita tengok kuantiti permintaannya dah berkurang daripada Q0 ke Q2. Okay, jadi peralihan ke kanan. Okay, peralihan ke kanan kuantitinya bertambah, kita kenali sebagai pertambahan penawaran. Okay,
Kalau peralihan ke kiri, kuantiti penawarannya berkurang, kita panggil sebagai pengurangan penawaran. Okey. So itu perubahan dalam penawaran. Okey, itu saja untuk video pada kali ini. So jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel Madam Rose, dan kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Okey, terima kasih dan jumpa lagi. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Madam Rose. Kita berjumpa lagi pada untuk video pada kali ini. Kita akan tengok perbezaan di antara perubahan dalam kuantiti ditawar dengan perubahan dalam penawaran. Sebagaimana yang kita belajar sebelum ni, kita tahu bahawa penawaran itu dipengaruhi oleh dua kategori, iaitu yang pertama disebabkan oleh perubahan dalam harga barang itu sendiri, yang ini akan melibatkan perubahan dalam kuantiti yang ditawar. Manakala perubahan dalam faktor-faktor lain, ia akan menyebabkan perubahan dalam penawaran. Okey, sekarang kita tengok perbezaan dari segi perubahan kuantiti ditawar dan perubahan dalam penawaran berdasarkan kilo. Okey, perubahan kuantiti ditawar melibatkan kenaikan ataupun penurunan kuantiti barang yang ditawar disebabkan oleh perubahan tingkat harga barang itu sendiri, dengan andaian faktor-faktor lain tidak berubah. Okey, jadi bila harga barang itu sendiri saja yang berubah, dia akan melibatkan pergerakan titik di sepanjang kelok penawaran yang sama. Okey, sekarang kita tengok dari segi kelok. Okey, dari segi kelok. Okey, garis harga dalam RM dan garis kuantiti dalam unit. Okey, harga barang itu sendiri yang berubah. So, jadi kat sini harga X dengan kuantiti X. Dan kelok penawaran adalah bentuknya mencerun ke atas dari kiri ke kanan, yang menunjukkan hubungan langsung antara harga X dengan kuantiti X. Okey, jadi kita andaikan dia punya harga asal adalah pada P kosong. Okey, pada P kosong. Harga X asal pada P kosong dan kuantitinya adalah Q kosong. Okey, jika harga barang X meningkat di pasaran, okey, pergerakan harganya meningkat senaik ke atas daripada P kosong ke P dua. Okey, jadi kita tengok apa kesan kepada kuantiti yang ditawar. Harga P dua, kita tarik garis harga. Kita tarik garis harga, okey, sampai sentuh kelok penawaran. Dan kita tarik ke bawah untuk dapatkan kuantiti ditawar. Kuantiti ditawar telah meningkat kepada Q2. Kita telah P0, Q0 ni titik A, P2, Q2 ni titik B. Okey, jadi bila harga meningkat P0 ke P2, kuantiti ditawar akan meningkat daripada Q0 ke Q2. Pergerakannya adalah daripada A ke B. Okey, kita andaikan pula harganya jatuh daripada P0 ke P1. So, apa kesan kepada kuantiti yang ditawar? Kita tarik garis harga sampai sentuh kelok penawaran dan tarik ke bawah untuk cari dia punya kuantiti. Kuantiti ditawarnya telah berkurang daripada Q0 ke Q1. Okey, harga jatuh P0 ke P1, kuantiti ditawar akan jatuh Q0 ke Q1. Okey, daripada rajah ini, pergerakan apabila harga jatuh berlaku daripada A ke C. A ke C. Okey, jadi harga naik, harga X naik, kuantiti ditawar untuk X akan naik. Pergerakannya adalah A ke B, iaitu kuantiti ditawar meningkat. Jadi yang ini kita sebut sebagai pengembangan penawaran. Okey, kalau permintaan yang kita belajar hari itu, kalau kuantiti diminta meningkat, kita panggil sebagai pengembangan permintaan. Nah, kalau penawaran ni, kuantiti ditawar yang meningkat, maka kita katakan pengembangan penawaran.
So dia punya kawasannya adalah di sini. A ke B, pengembangan penawaran. Kuantiti ditawar meningkat Q0 ke Q2. Okey. Seterusnya, jika harga jatuh, PX jatuh akan menyebabkan kuantiti ditawar untuk X akan jatuh. Kan? Pergerakannya adalah daripada A ke C. Okey, A ke C, harga jatuh P0 ke P1, kuantiti ditawar akan jatuh Q0 ke Q1. Pergerakan A ke C di sepanjang kelok penawaran yang sama. Kuantiti ditawarnya berkurang, kita katakan sebagai pemuncupan penawaran. Okey, kawasannya adalah pergerakan A ke C. Okey, itu untuk perubahan kuantiti ditawar. Okey, perubahan penawaran ini menunjukkan kenaikan ataupun penurunan kuantiti barang yang ditawar disebabkan oleh perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran. Okey, selain daripada tingkat harga barang itu sendiri. Okey, maksudnya kat sini faktor-faktor lain seperti kita kos pengeluaran, tingkat teknologi ataupun bilangan pengeluar ataupun lain-lain berubah. Sedangkan harga barang itu sendiri adalah tetap. Okey, jadi untuk perubahan penawaran ia akan melibatkan peralihan kelok penawaran sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Okey, jadi untuk perubahan penawaran ni secara keloknya, okey, kita lakarkan kelok. Okey. Okey, yang ini harga dalam RM dan yang ini adalah kuantiti dalam unit. Okey, harga barang X dan kuantiti barang X. Kelok penawaran bentuknya adalah mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Ini kelok penawaran. Okey, cerun ke atas dari kiri ke kanan yang menunjukkan hubungan langsung antara harga dan kuantiti ditawar barang tersebut. Okey, jadi katalah kita andaikan harga barang tersebut adalah yang asalnya adalah P0 dan kuantitinya adalah Q0. Dan harga barang X ni tidak berubah, tetap di P0. Okey, sekarang kita andaikan faktor lain yang berubah. Contoh katalah yang pertama kita andaikan tingkat teknologi makin bertambah ataupun semakin maju. Okey, jadi ini menyebabkan produktiviti pengeluaran akan meningkat, seterusnya pengeluaran atau penawaran akan bertambah walaupun harga barang tersebut tidak berubah. Okey, pertambahan dalam penawaran ini akan ditunjukkan oleh peralihan kelok penawaran ke kanan daripada S ke S1. Okey, apa kesan dia? So, kita tengok harga pada harga P0 apabila penawaran bertambah. So kita garis harga kita tarik sampai sentuh kelok penawaran yang baru dan kita tengok dia punya kuantiti penawarannya telah bertambah daripada Q0 ke Q1. Harga tidak berubah, masih lagi di P0, tapi kuantiti penawaran dia berubah disebabkan berlakunya pertambahan dalam penawaran. Okey. Yang kedua, kita tengok jika tingkat teknologi makin usang. Okey, dia gunakan tingkat teknologi yang lama. Jadi walaupun harga barang tersebut tidak berubah, penawaran dia akan berkurang sebab tingkat teknologi yang usang ini akan menyebabkan produktiviti semakin menurun dan penawaran akan semakin berkurang. So kelok penawaran akan beralih ke kiri daripada S ke S2, alih ke kiri. So apa kesan dia? Kita tengok. Pada tingkat harga P0 ni disebabkan oleh peralihan ke kiri kelok penawaran. Okay, kita tengok kuantiti permintaannya dah berkurang daripada Q0 ke Q2.
Okey, jadi peralihan ke kanan. Okey, peralihan ke kanan, kuantitinya bertambah, kita kenali sebagai pertambahan penawaran. Okey, kalau peralihan ke kiri, kuantiti penawarannya berkurang, kita panggil sebagai pengurangan penawaran. Okey. So itu perubahan dalam penawaran. Okey, itu saja untuk video pada kali ini. So jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel Madam Rose, dan kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Okey, terima kasih dan jumpa lagi. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Madam Rose. Kita berjumpa lagi untuk video pada kali ini. Kita akan tengok perbezaan di antara perubahan dalam kuantiti ditawar dengan perubahan dalam penawaran. Sebagaimana yang kita belajar sebelum ni, kita tahu bahawa penawaran itu dipengaruhi oleh dua kategori, iaitu yang pertama disebabkan oleh perubahan dalam harga barang itu sendiri, yang ini akan melibatkan perubahan dalam kuantiti yang ditawar. Manakala perubahan dalam faktor-faktor lain, ia akan menyebabkan perubahan dalam penawaran. Okey, sekarang kita tengok perbezaan dari segi perubahan kuantiti ditawar dan perubahan dalam penawaran berdasarkan kilo. Okey, perubahan kuantiti ditawar melibatkan kenaikan ataupun penurunan kuantiti barang yang ditawar disebabkan oleh perubahan tingkat harga barang itu sendiri, dengan andaian faktor-faktor lain tidak berubah. Okey, jadi bila harga barang itu sendiri saja yang berubah, dia akan melibatkan pergerakan titik di sepanjang kelok penawaran yang sama. Okey, sekarang kita tengok dari segi kelok. Okey, dari segi kelok. Okey, garis harga dalam RM dan garis kuantiti dalam unit. Okey, harga barang itu sendiri yang berubah. So, jadi kat sini harga X dengan kuantiti X. Dan kelok penawaran adalah bentuknya mencerun ke atas dari kiri ke kanan, yang menunjukkan hubungan langsung antara harga X dengan kuantiti X. Okey, jadi kita andaikan dia punya harga asal adalah pada P kosong. Okey, pada P kosong, harga X asal pada P kosong dan kuantitinya adalah Q kosong. Okey, jika harga barang X meningkat di pasaran, okey, pergerakan harganya meningkat senaik ke atas daripada P kosong ke P dua. Okey, jadi kita tengok apa kesan kepada kuantiti yang ditawar. Harga P dua, kita tarik garis harga. Kita tarik garis harga, okey, sampai sentuh kelok penawaran. Dan kita tarik ke bawah untuk dapatkan kuantiti ditawar. Kuantiti ditawar telah meningkat kepada Q2. Kita telah P0, Q0 ni titik A, P2, Q2 ni titik B. Okey, jadi bila harga meningkat P0 ke P2, kuantiti ditawar akan meningkat daripada Q0 ke Q2. Pergerakannya adalah daripada A ke B. Okey, kita andaikan pula harganya jatuh daripada P0 ke P1. So, apa kesan kepada kuantiti yang ditawar? Kita tarik garis harga sampai sentuh kelok penawaran dan tarik ke bawah untuk cari dia punya kuantiti. Kuantiti ditawarnya telah berkurang daripada Q0 ke Q1. Okey, harga jatuh P0 ke P1, kuantiti ditawar akan jatuh Q0 ke Q1. Okey, daripada rajah ini, pergerakan apabila harga jatuh berlaku daripada A ke C. A ke C. Okey, jadi harga naik, harga X naik, kuantiti ditawar untuk X akan naik. Pergerakannya adalah A ke B, iaitu kuantiti ditawar meningkat. Jadi yang ini kita sebut sebagai pengembangan penawaran.
Okay, kalau permintaan yang kita belajar hari itu, kalau kuantiti diminta meningkat, kita panggil sebagai pengembangan permintaan. Ha, kalau penawaran ni, kuantiti ditawar yang meningkat, maka kita katakan pengembangan penawaran. So, dia punya kawasannya adalah di sini. A ke B, pengembangan penawaran. Kuantiti ditawar meningkat, Q0 ke Q2. Okey. Seterusnya, jika harga jatuh, PX jatuh, akan menyebabkan kuantiti ditawar untuk X akan jatuh. Kan? Pergerakannya adalah daripada A ke C. Okey, A ke C, harga jatuh P0 ke P1, kuantiti ditawar akan jatuh Q0 ke Q1. Pergerakan A ke C di sepanjang kelok penawaran yang sama. Kuantiti ditawarnya berkurang, kita katakan sebagai penguncupan penawaran. Okey, kawasannya adalah pergerakan A ke C. Okey, itu untuk perubahan kuantiti ditawar. Okey, perubahan penawaran ini menunjukkan kenaikan ataupun penurunan kuantiti barang yang ditawar disebabkan oleh perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran. Okay, selain daripada tingkat harga barang itu sendiri. Okay, maksudnya kat sini faktor-faktor lain seperti kita kos pengeluaran, tingkat teknologi ataupun bilangan pengeluar ataupun lain-lain berubah. Sedangkan harga barang itu sendiri adalah tetap. Okay, jadi untuk perubahan penawaran ia akan melibatkan peralihan kelok penawaran sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Okey, jadi untuk perubahan penawaran ni secara keloknya, okey, kita lakarkan kelok. Okey. Okey, yang ini harga dalam RM dan yang ini adalah kuantiti dalam unit. Okay, harga barang X dan kuantiti barang X. Kelok penawaran bentuknya adalah mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Ini kelok penawaran. Okay, cerun ke atas dari kiri ke kanan yang menunjukkan hubungan langsung antara harga dan kuantiti ditawar barang tersebut. Okay, jadi katalah kita andaikan harga barang tersebut adalah yang asalnya adalah P0 dan kuantitinya adalah Q0 dan harga barang X ni tidak berubah, tetap di P0. Okey, sekarang kita andaikan faktor lain yang berubah. Contoh katalah yang pertama kita andaikan tingkat teknologi makin bertambah ataupun semakin maju. Okey, jadi ini menyebabkan produktiviti pengeluaran akan meningkat. Seterusnya, pengeluaran atau penawaran akan bertambah walaupun harga barang tersebut tidak berubah. Okey, pertambahan dalam penawaran ini akan ditunjukkan oleh peralihan kelok penawaran ke kanan daripada S ke S1. Okey, apa kesan dia? So, kita tengok harga pada harga P0 apabila penawaran bertambah. So, kita garis harga kita tarik sampai sentuh kelok penawaran yang baru dan kita tengok dia punya kuantiti penawarannya telah bertambah daripada Q0 ke Q1. Harga tidak berubah, masih lagi di P0 tapi kuantiti penawaran dia berubah disebabkan berlakunya pertambahan dalam penawaran. Okey. Yang kedua, kita tengok jika tingkat teknologi makin usang. Okey, dia gunakan tingkat teknologi yang lama. Jadi walaupun harga barang tersebut tidak berubah, penawaran dia akan berkurang sebab tingkat teknologi yang usang ini akan menyebabkan produktiviti semakin menurun dan penawaran akan semakin berkurang. So, kelok penawaran akan beralih ke kiri daripada S ke S2, alih ke kiri. So, apa kesan dia?
kita tengok pada tingkat harga P kosong ni disebabkan oleh peralihan ke kiri kelok penawaran. Okey, kita tengok kuantiti permintaannya dah berkurang daripada Q kosong ke Q2. Okey, jadi peralihan ke kanan. Okey, peralihan ke kanan kuantitinya bertambah, kita kenali sebagai pertambahan penawaran. Okey, kalau peralihan ke kiri, kuantiti penawarannya berkurang, kita panggil sebagai pengurangan penawaran. Okey. So itu perubahan dalam penawaran. Okey, itu saja untuk video pada kali ini. So jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel Madam Rose, dan kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Okey, terima kasih dan jumpa lagi. Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke channel Madam Rose. Kita berjumpa lagi pada untuk video pada kali ini. Kita akan tengok perbezaan di antara perubahan dalam kuantiti ditawar dengan perubahan dalam penawaran. Sebagaimana yang kita belajar sebelum ni, kita tahu bahawa penawaran itu dipengaruhi oleh dua kategori, iaitu yang pertama disebabkan oleh perubahan dalam harga barang itu sendiri, yang ini akan melibatkan perubahan dalam kuantiti yang ditawar. Manakala perubahan dalam faktor-faktor lain, ia akan menyebabkan perubahan dalam penawaran. Okey, sekarang kita tengok perbezaan dari segi perubahan kuantiti ditawar dan perubahan dalam penawaran berdasarkan kelok. Okey, perubahan kuantiti ditawar melibatkan kenaikan ataupun penurunan kuantiti barang yang ditawar disebabkan oleh perubahan tingkat harga barang itu sendiri, dengan andaian faktor-faktor lain tidak berubah. Okey, jadi bila harga barang itu sendiri saja yang berubah, dia akan melibatkan pergerakan titik di sepanjang kelok penawaran yang sama. Okey, sekarang kita tengok dari segi kelok. Okey, dari segi kelok. Okey, garis harga dalam RM dan garis kuantiti dalam unit. Okey, harga barang itu sendiri yang berubah. So, jadi kat sini harga X dengan kuantiti X. Dan kelok penawaran adalah bentuknya mencerun ke atas dari kiri ke kanan, yang menunjukkan hubungan langsung antara harga X dengan kuantiti X. Okey, jadi kita andaikan dia punya harga asal adalah pada P kosong. Okey, pada P kosong, harga X asal pada P kosong dan kuantitinya adalah Q kosong. Okey, jika harga barang X meningkat di pasaran, okey, pergerakan harganya meningkat senaik ke atas daripada P kosong ke P dua. Okey, jadi kita tengok apa kesan kepada kuantiti yang ditawar. Harga P dua, kita tarik garis harga. Kita tarik garis harga. Okey, sampai sentuh kelok penawaran. Dan kita tarik ke bawah untuk dapatkan kuantiti ditawar. Kuantiti ditawar telah meningkat kepada Q2. Kita telah P0, Q0 ni titik A, P2, Q2 ni titik B. Okey, jadi bila harga meningkat P0 ke P2, kuantiti ditawar akan meningkat daripada Q0 ke Q2. Pergerakannya adalah daripada A ke B. Okey, kita andaikan pula harganya jatuh daripada P0 ke P1. So, apa kesan kepada kuantiti yang ditawar? Kita tarik garis harga sampai sentuh kelok penawaran dan tarik ke bawah untuk cari dia punya kuantiti. Kuantiti ditawarnya telah berkurang daripada Q0 ke Q1. Okey, harga jatuh P0 ke P1, kuantiti ditawar akan jatuh Q0 ke Q1. Okey, daripada rajah ini, pergerakan apabila harga jatuh berlaku daripada A ke C. A ke C. Okey, jadi harga naik, harga X naik, kuantiti ditawar untuk X akan naik. Pergerakannya adalah
A ke B, iaitu kuantiti ditawar meningkat. Jadi yang ini kita sebut sebagai pengembangan penawaran. Okey, kalau permintaan yang kita belajar hari itu, kalau kuantiti diminta meningkat, kita panggil sebagai pengembangan permintaan. Nah, kalau penawaran ni, kuantiti ditawar yang meningkat, maka kita katakan pengembangan penawaran. So, dia punya kawasannya adalah di sini. A ke B, pengembangan penawaran. Kuantiti ditawar meningkat Q0 ke Q2. Okey, seterusnya, jika harga jatuh, PX jatuh, akan menyebabkan kuantiti ditawar untuk X akan jatuh. Kan? Pergerakannya adalah daripada A ke C. Okey, A ke C, harga jatuh P0 ke P1, kuantiti ditawar akan jatuh Q0 ke Q1. Pergerakan A ke C di sepanjang kelok penawaran yang sama. Kuantiti ditawarnya berkurang, kita katakan sebagai pemuncupan penawaran. Okey, kawasannya adalah pergerakan A ke C. Okey, itu untuk perubahan kuantiti ditawar. Okey, perubahan penawaran ini menunjukkan kenaikan ataupun penurunan kuantiti barang yang ditawar disebabkan oleh perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran. Okay, selain daripada tingkat harga barang itu sendiri. Okay, maksudnya kat sini faktor-faktor lain seperti kita kos pengeluaran, tingkat teknologi ataupun bilangan pengeluar ataupun lain-lain berubah. Sedangkan harga barang itu sendiri adalah tetap. Okay, jadi untuk perubahan penawaran ia akan melibatkan peralihan kelok penawaran sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Okey, jadi untuk perubahan penawaran ni secara keloknya, okey, kita lakarkan kelok. Okey. Okey, yang ini harga dalam RM dan yang ini adalah kuantiti dalam unit. Okay, harga barang X dan kuantiti barang X. Kelok penawaran bentuknya adalah mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Ini kelok penawaran. Okay, cerun ke atas dari kiri ke kanan yang menunjukkan hubungan langsung antara harga dan kuantiti ditawar barang tersebut. Okay, jadi katalah kita andaikan harga barang tersebut adalah yang asalnya adalah P0 dan kuantitinya adalah Q0. Dan harga barang X ni tidak berubah, tetap di P0. Okey, sekarang kita andaikan faktor lain yang berubah. Contoh katalah yang pertama kita andaikan tingkat teknologi makin bertambah ataupun semakin maju. Okey, jadi ini menyebabkan produktiviti pengeluaran akan meningkat. Seterusnya, pengeluaran atau penawaran akan bertambah walaupun harga barang tersebut tidak berubah. Okey, pertambahan dalam penawaran ini akan ditunjukkan oleh peralihan kelok penawaran ke kanan daripada S ke S1. Okey, apa kesan dia? So, kita tengok harga pada harga P0 apabila penawaran bertambah. So, kita garis harga kita tarik sampai sentuh kelok penawaran yang baru dan kita tengok dia punya kuantiti penawarannya telah bertambah daripada Q0 ke Q1. Harga tidak berubah, masih lagi di P0 tapi kuantiti penawaran dia berubah disebabkan berlakunya pertambahan dalam penawaran. Okey. Yang kedua, kita tengok jika tingkat teknologi makin usang. Okey, dia gunakan tingkat teknologi yang lama. Jadi walaupun harga barang tersebut tidak berubah, penawaran dia akan berkurang sebab tingkat teknologi yang usang ini akan menyebabkan produktiviti semakin
menurun dan penawaran akan semakin berkurang. So, kelok penawaran akan beralih ke kiri. Daripada S ke S2, alih ke kiri. So, apa kesan dia? Kita tengok. Pada tingkat harga P kosong ni disebabkan oleh peralihan ke kiri kelok penawaran. Okay, kita tengok kuantiti permintaannya dah berkurang daripada Q kosong ke Q2. Okay, jadi peralihan ke kanan. Okay, peralihan ke kanan. Kuantitinya bertambah, kita kenali sebagai pertambahan penawaran. Okay, kalau peralihan ke kiri, kuantiti penawarannya berkurang, kita panggil sebagai pengurangan penawaran. Okay, so itu perubahan dalam penawaran. Okay, itu saja untuk video pada kali ini. So, jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel Madam Rose. Dan kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Okay, terima kasih dan jumpa lagi. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Madam Rose. Kita berjumpa lagi pada untuk video pada kali ini. Kita akan tengok perbezaan di antara perubahan dalam kuantiti ditawar dengan perubahan dalam penawaran. Sebagaimana yang kita belajar sebelum ni, kita tahu bahawa penawaran itu dipengaruhi oleh dua kategori, iaitu yang pertama disebabkan oleh perubahan dalam harga barang itu sendiri. Yang ini akan melibatkan perubahan dalam kuantiti yang ditawar. Manakala perubahan dalam faktor-faktor lain yang akan menyebabkan perubahan dalam penawaran. Okey, sekarang kita tengok perbezaan dari segi perubahan kuantiti ditawar dan perubahan dalam penawaran berdasarkan kilo. Okey, perubahan kuantiti ditawar melibatkan kenaikan ataupun penurunan kuantiti barang yang ditawar disebabkan oleh perubahan tingkat harga barang itu sendiri dengan andaian faktor-faktor lain tidak berubah. Okay, jadi bila harga barang itu sendiri saja yang berubah, dia akan melibatkan pergerakan titik di sepanjang kelok penawaran yang sama. Okay, sekarang kita tengok dari segi kelok. Okay, dari segi kelok. Okay, garis harga dalam RM dan garis kuantiti dalam unit. Okay, harga barang itu sendiri yang berubah. So, jadi kat sini harga X dengan kuantiti X. Dan kelok penawaran adalah bentuknya mencerun ke atas dari kiri ke kanan, yang menunjukkan hubungan langsung antara harga X dengan kuantiti X. Okay, jadi kita andaikan dia punya harga asal adalah pada P kosong. Okay, pada P kosong, harga X asal pada P kosong dan kuantitinya adalah Q kosong. Okay, jika harga barang X meningkat di pasaran, okay, pergerakan harganya meningkat senaik ke atas daripada P kosong ke P dua. Okay, jadi kita tengok apa kesan kepada kuantiti yang ditawar. Harga P dua, kita tarik garis harga. Kita tarik garis harga, okay, sampai sentuh kelok penawaran. Dan kita tarik ke bawah untuk dapatkan kuantiti ditawar. Kuantiti ditawar telah meningkat kepada Q2. Kita telah P0, Q0 ni titik A, P2, Q2 ni titik B. Okay, jadi bila harga meningkat P0 ke P2, kuantiti ditawar akan meningkat daripada Q0 ke Q2. Pergerakannya adalah daripada A ke B. Okay, kita andaikan pula harganya jatuh daripada P0 ke P1. So, apa kesan kepada kuantiti yang ditawar? Kita tarik garis harga sampai sentuh kelok penawaran dan tarik ke bawah untuk cari dia punya kuantiti. Kuantiti ditawarnya telah berkurang daripada Q0 ke Q1. Okay, harga jatuh P0 ke P1, kuantiti ditawar akan jatuh Q0 ke Q1. Okay, daripada rajah ini,
pergerakan apabila harga jatuh berlaku daripada A ke C. A ke C. Okey, jadi harga naik, harga X naik, kuantiti ditawar untuk X akan naik. Pergerakannya adalah A ke B, iaitu kuantiti ditawar meningkat. Jadi yang ini kita sebut sebagai pengembangan penawaran. Okey, kalau permintaan yang kita belajar hari itu, kalau kuantiti diminta meningkat, kita panggil sebagai pengembangan permintaan. Nah, kalau penawaran ni, kuantiti ditawar yang meningkat, maka kita katakan pengembangan penawaran. So, dia punya kawasannya adalah di sini. A ke B, pengembangan penawaran. Kuantiti ditawar meningkat Q0 ke Q2. Okey, seterusnya, jika harga jatuh, PX jatuh, akan menyebabkan kuantiti ditawar untuk X akan jatuh. Kan? Pergerakannya adalah daripada A ke C. Okey, A ke C, harga jatuh P0 ke P1, kuantiti ditawar akan jatuh Q0 ke Q1. Pergerakan A ke C di sepanjang kelok penawaran yang sama. Kuantiti ditawarnya berkurang, kita katakan sebagai penguncupan penawaran. Okey, kawasannya adalah pergerakan A ke C. Okey, itu untuk perubahan kuantiti ditawar. Okey, perubahan penawaran ini menunjukkan kenaikan ataupun penurunan kuantiti barang yang ditawar disebabkan oleh perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran. Okay, selain daripada tingkat harga barang itu sendiri. Okay, maksudnya kat sini faktor-faktor lain seperti kita kos pengeluaran, tingkat teknologi ataupun bilangan pengeluar ataupun lain-lain berubah. Sedangkan harga barang itu sendiri adalah tetap. Okay, jadi untuk perubahan penawaran ia akan melibatkan peralihan kelok penawaran sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Okey, jadi untuk perubahan penawaran ni secara keloknya, okey, kita lakarkan kelok. Okey. Okey, yang ini harga dalam RM dan yang ini adalah kuantiti dalam unit. Okay, harga barang X dan kuantiti barang X. Kelok penawaran bentuknya adalah mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Ini kelok penawaran. Okay, cerun ke atas dari kiri ke kanan yang menunjukkan hubungan langsung antara harga dan kuantiti ditawar barang tersebut. Okay, jadi katalah kita andaikan harga barang tersebut adalah yang asalnya adalah P0 dan kuantitinya adalah Q0. Dan harga barang X ni tidak berubah, tetap di P0. Okey, sekarang kita andaikan faktor lain yang berubah. Contoh katalah yang pertama kita andaikan tingkat teknologi makin bertambah ataupun semakin maju. Okey, jadi ini menyebabkan produktiviti pengeluaran akan meningkat, seterusnya pengeluaran atau penawaran akan bertambah walaupun harga barang tersebut tidak berubah. Okey, pertambahan dalam penawaran ini akan ditunjukkan oleh peralihan kelok penawaran ke kanan daripada S ke S1. Okey, apa kesan dia? So, kita tengok harga pada harga P0 apabila penawaran bertambah. So, kita garis harga kita tarik sampai sentuh kelok penawaran yang baru dan kita tengok dia punya kuantiti penawarannya telah bertambah daripada Q0 ke Q1. Harga tidak berubah, masih lagi di P0 tapi kuantiti penawaran dia berubah disebabkan berlakunya pertambahan dalam penawaran. Okey. Yang kedua, kita tengok jika tingkat teknologi
tingkat teknologi makin usang. Okey, dia gunakan tingkat teknologi yang lama. Jadi walaupun harga barang tersebut tidak berubah, penawaran dia akan berkurang sebab tingkat teknologi yang usang ini akan menyebabkan produktiviti semakin menurun dan penawaran akan semakin berkurang. So, kelok penawaran akan beralih ke kiri daripada S ke S2, alih ke kiri. So, apa kesan dia? Kita tengok. Pada tingkat harga P kosong ni disebabkan oleh peralihan ke kiri kelok penawaran. Okay, kita tengok kuantiti permintaannya dah berkurang daripada Q kosong ke Q2. Okay, jadi peralihan ke kanan. Okay, peralihan ke kanan, kuantitinya bertambah, kita kenali sebagai pertambahan penawaran. Okay, kalau peralihan ke kiri, kuantiti penawarannya berkurang, kita panggil sebagai pengurangan penawaran. Okey. So itu perubahan dalam penawaran. Okey, itu saja untuk video pada kali ini. So jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel Madam Rose, dan kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Okey, terima kasih dan jumpa lagi.